MRI-MRCP adalah salah satu teknik pencitraan radiografi yang memanfaatkan tenaga radiomagnetik untuk menampilkan gambaran anatomi dari hati, ductus biliari, pankreas, dan kantung empedu manusia. Seperti tes pencitraan pada umumnya, MRCP bersifat non-invasif, tidak melibatkan pembedahan, dan tidak pula menggunakan radiasi ionisasi. Karena sifatnya non-invasif, banyak orang lebih memilih MRCP ketimbang prosedur lain, contohnya endoskopik retrograde kolaniopankritografi atau ERCP. Sebelum melakukan pemeriksaan, pasien yang akan menjalani pemeriksaan MRCP harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapannya ialah makan makanan rendah serat sehari sebelum melakukan pemeriksaan MRCP, dan puasa makan minum selama 6 jam sebelum menjalani pemeriksaan MRCP. Berikut adalah persiapan yang harus dilakukan pasien yang akan menjalani pemeriksaan MRCP di instalasi radiologi RSUP Dr. Yohanes Leimena Ambon. Pasien yang sudah melakukan persiapan dan sudah dilakukan penjadwalan akan di-screening terlebih dahulu. Screening ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada pasien mengenai barang-barang yang tidak boleh dibawa ke dalam ruang pemeriksaan dan kontraindikasi dari pemeriksaan ini. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien dan juga mengurangi dampak kerusakan gambar yang akan diambil. Berikut adalah daftar pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan kepada pasien. Setelah selesai dilakukan screening dan dirasa aman, maka selanjutnya pasien diminta berganti pakaian dan masuk ke dalam ruangan MRI. Posisikan pasien supain di atas meja pemeriksaan dengan kepala mengarah ke gantry ataupun sebaliknya. Pasangkan body coil dengan batas atas coil sejajar aksila. Sentrasi lampu indikator berada di pertengahan coil. Langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi pasien. Lakukan registrasi pada komputer dengan memasukkan nama pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan pasien. Kemudian sesuaikan posisi pasien dengan posisi yang sudah kita buat. Kemudian pilih jenis pemeriksaan. Klik pada program USER, lalu klik protokol abdomen, pilih RSUP Leimena, dan kemudian pilih MRCP. Setelah gambar localizer atau scope keluar, atur potongan atau bidang koronal terlebih dahulu. Dengan mengatur luas lapangan penyinaran atau FOV mencakup seluruh organ hati dan ductus biliari. Berikut adalah contoh luas lapangan penyinaran atau FOV yang benar. Berikutnya, olah gambar potongan aksial dengan mengatur luas lapangan penyinaran atau FOV yang mencakup organ hati dan ductus biliari juga. Gunakan gambar dari potongan atau bidang koronal yang sudah kita olah sebagai patokannya. Berikut contoh adalah luas lapangan penyinaran atau FOV yang benar untuk bidang atau potongan aksial. Yang terakhir untuk potongan atau bidang koronal 3D. Pada sekuens ini, fokuskan lapangan penyinaran kepada organ ductus biliari dan kantong empedu. Biasanya organ yang menjadi patokan dalam mengolah potongan atau bidang ini adalah organ pankreas. Atur FOV sejajar dengan pankreas dengan seluruh organ ductus biliari tercakup ke dalam FOV. Berikut adalah contoh pengaturan FOV yang benar untuk sekuens ini. Apabila pasien melakukan persiapan yang benar dan teknik pengambilan gambar sesuai dengan SOP yang berlaku, maka hasil gambar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Demikianlah video panduan dalam melakukan pemeriksaan MRI-MRCP di instalasi radiologi RSUP Dr. Yohanes Leimena Ambon. Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan pemeriksaan nantinya.